Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Sutio. Pertama kita sapa dulu ya penonton. Hai, apa kabarnya? Ya, semoga sehat semua ya. Semoga diberi kesehatan, panjang umur. Nah, video kali ini saya sendirian ya. Saya akan mengetes cara tes paru-paru. Tesnya ini sangat mudah. Ada di samping saya ada video cara tes paru-paru. Apakah untuk mengetahui apakah paru-paru kita atau penonton bisa mengikuti video ini, tes ini mudah kok. Apakah paru-parunya sehat? Nah, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Di sini saya akan melakukan tes paru-paru. Tes paru-paru ini yaitu ada 3 tahapan, yaitu pertama tarik nafas, yang kedua tahan nafas di bagian A dari titik A sampai titik B, itu tahan nafas, yaitu bagian B yaitu hembuskan. Nah, itu untuk mengetahui apakah paru-paru kita atau penonton sehat. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pertama, tarik nafas. Hembuskan. Nah, bagaimana tesnya, mudah kan? Nah, jika di pertengahan saat tahan nafas tidak tahan langsung menghembuskan, berarti paru-parunya kurang sehat. Nah, kalau misalnya bagian A sampai B tahan lalu bagian B menghembuskan, berarti paru-parunya kita atau penonton sehat. Nah, jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, mudah kan untuk tes paru-parunya? Jangan lupa di rumah tes sendiri ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.